Mutu, ini ada lagi. Wah, banyaknya. Kasih letak sini. Sini, sini. Ini hari ada banyak. Yeay, aku menang. Yeay. Mana Aci? Kau lari dulu. Kalah. Mutu, ambil air. Durian. Kau tahu, Mutu? Dusun aku banyak durian. Menjadi-jadi tahun ni. Oh, ya kah? Bagus, bagus. Kaya letak dalam dapat durian runtuh. Durian runtuh? Ada. Nak? Hah? Nak apa? Nak durian? Durian. Nanti aku bagi. Mari sini, Juno. Apa mau minum? ABC. Atau bayar. Okey, siap. Terima kasih, Atu. Laju korang. Ini dia Uncle punya ABCD. Air batu campur durian. Dah habis pun tanya. Tak payah. Atuk dah buas makan. Oh, Tok Dalang. Ada ingatkah itu pesta durian? Mestilah ingat. Aku kan Raja Buah. 5 tahun bertuah-tuah. Simpelah tu. Tapi, tak pernah dengar pun pesta durian. Memanglah, sebab dah lama tak ada. Durian tak menjadi. Sampai 1 tahun tu, durian berbuah banyak. Tapi semua hilang. Tak siapa yang ambil. Opik. Kesian, Atuk. Nak buat macam mana? Tapi, Tok Dalang, ini tahun tak mau masuk kah? Masuk apa? Tok! Baik, sampai. Wah. Atuk, masuklah. Betul-betul-betul. Masuklah, Atuk. Masuklah, Atuk. Atuk, bila nak ambil durian lagi? Malam ni. Berani ke duduk dalam dusun gelap-gelap tu? Berani ke? Berani? Kalau berani, pergi tanya Kak Ros. Tak berani. Tahu takut. Apa? Atuk ajak pergi dusun malam ni. Tolong dia kutu durian. Atuk ajak ke korangnya nak ikut? Kesian, Atuk. Kutip durian sorang-sorang. Gelap pula tu. Bolehlah, Opa. Tak boleh. Kalau jadi apa-apa, nyusahkan orang je. Kita orang tanya Opa lah. Sibuk je. Yelah. Yeay! Tapi jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Jangan menyusahkan dia. Jangan nakal-nakal. Ingat tu. Baik, Opa. Nah, makan ya. Terima kasih, Opa. Atuk, jomlah. Untuk Atuk ke ni? Tok, kita orang punya. Betul. Atuk boleh ambil sikit je. Yelah. Nah, pakai. Sedia? Sedia! Yeay! Dah nak sampai ke tu? Belum. Jauh lagi. Dah sampai? Kata je
lagi. Huh? Mana tu? Tu? Nah, cuba bau. Sedap tak? Apalah korang ni? Kan sedap bau durian. Si baik. Sedap bau tu. Bau teh ayam. Wangi kan tu? Manalah tu? Huh? Atuk, kenapa buang? Durian mangkau. Nanti dulu. Huh? Raja buah. Bahagian dua. Ipin. Aku dulu. Nanti dulu. Huh? Jangan naik. Tunggu sekejap. Dah siap pun. Huh? Nyamuk. Atuk, macam mana nak tahu durian tu mak engkau? Mangkau. Durian mangkau selalunya tak ada bau. Oh. Masak. Keras. Atuk, durian. Pergi kutip. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Sakit. Mana kau dapat tu? Aku punya. Wah, banyak kau dapat. Biasalah. Ini dah kena makan ulat ni. Besarnya ulat. Bukan. Ini kena makan tupai. Ini bagus. Mari kita makan. Jom. Sedapnya. Buka. Ipin nak dulu. Kita makan. Habiskan. Sedapnya. Atuk, kenapa nama kampung ni kampung durian runtuh? Apa tu? Nampak tu? Kisahnya, pokok durian Datuk tu susah nak berbuah. Kalau berbuah, sebiji-sebiji aja. Tapi, buah pokok tu lah yang paling sedap dalam kampung ni. Sebab tu semua orang nak rasa. Sampai berebut. Satu hari, sebab semua orang bergaduh nakkan buah tu, Atuk geram, Atuk tebang pokok tu. Runtuh. Lekah satu kampung. Pasal tu lah kampung ni dipanggil kampung durian runtuh. Alah, tak dapatlah nak rasa durian tu. Tak apa. Atuk dah tanam yang lagi sedap. Tu di 24. Yang tu musang king. Itu pula musang bermisai. Banyaknya. Nanti pertandingan tu
Atuk nak pilih yang mana? Mana tu? Yang tu. Wah, dia besar. Cantik. Huh? Tapi tak sedap. Tawa. Oh. Yang tu? Wah. Je. Nasib baik tak jadi apa-apa. Jumpa tak durian tadi? Air hilang. Tadi ada. Kena pergi. Bangun. Mari balik. Bangun, Ipin. Bangun. Bangun. Tengok ni. Banyaknya. Atuk kutip sorang-sorang. Kesian, Atuk. Tak apa. Korang tidur. Atuk tak sampai hati nak kejut. Atuk, durian mana yang nak masuk pertandingan Raja Buah? Nak pilih, nak pilih. Tak payah. Atuk dah pilih dah. Kecilnya. Bukalah, bukalah. Tak boleh. Nanti habis baru dia keluar. Dah. Mari tolong Atuk angkat semua durian ni. Baik tu. Raja Buah. Bahagian. Silalah datang ke depan. Jangan malu, jangan segan. Ada durian, boleh jalan. Atuk, jangan mula. Cepatlah pergi. Atuk naik nanti, tepuk kau kuat tau. Juga. Atuk. Semoga berjalan. Yajid, kau pun ada? Ting. Dipersilakan pengadil jemputan Aflin Chowki. Aflin, tanpa membuang masa lagi, mari kita. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Saya berasa bangga kerana dijemput untuk makan durian ni. Baca tu. Untuk jadi pengadil pertandingan Raja Buah Kampung Durian Runtuh. Saya memang sukalah makan durian. Kalau boleh, tiap-tiap hari saya nak makan durian. Durian ni, kalau saya dapat, saya makan dengan roti lah. Dengan bubur lah. Tapi, yang paling saya suka, yang tak dapat kat tempat lain adalah ABCD Mutu tu. Sayanglah. Ya, terima kasih Mutu. Nanti kasih satu lagi ya. Percuma. Boleh. Patutlah sedap. Percuma. Memang sedap lah. Semua jenis durian saya dah rasa. Durian kampung, musang king, musang janggut, lembu tanduk. Semua saya dah rasa lah. Okey, baiklah. Saya kalau buat makan ni tak suka buang masa. Jadi marilah kita mulakan pertandingan Raja Buah Kampung Durian Runtuh. Ini durian kampung Pak Selamat. Ya. Hijau. Banyak duri.
bau macam durian. Cuba-cuba. Ha. Rasa durian. Sedap. Durian merah. Kau betul. Tak ada bau pun. Ha, potonglah. Cepat. Merah. Boleh makan ke? Boleh. Atau lain rasanya. Besar. Sedap kan? Sedap. Sedap. Sedapnya. Jaji. Ini apa? Durian ketum. Cuba. Sedap dah. Tak boleh ni. Tak boleh. Batal. Baiklah, weh. Tak apa. Semua yang namanya durian saya makan. Okey? Tak ada bau durian. Okey, kita apa, tak apa. Tak ada rasa durian, tapi sedap. 2-3 soalan senang. Boleh kasih saya menang? 2-3 kucing saleh. Tak boleh. Ini rupanya Sang King. Betul. Sang King. Macam mana? Boleh menang? Keras. Tak sedap. Cuba yang ni. Durian duri hitam. Tengoklah duri dia. Kan gelap sikit. Yelah. Buka. Buka cepat. Bagi dia rasa. Teruknya budak ni. Sedap. Sedapnya. Sedapnya. Juara pertandingan Raja Buah, Tok Dala. Nah, ambil ni. Tak ada cawan ke cawan? Minum dari kulit ni. Lekas sejuk. Minum sampai habis. Jangan kau telan pula kulit tu. Tok, tahun depan kita masuk lagi. Kalau ada. Mesti ada punya lah. Atuklah menang.